Anda menyaksikan News Update, saya Julita Talamanua. Pemirsa, mantan Ketua Umum PDI Perjuangan tahun 1986 hingga 1993, Surya ditutup usia. Almarhum meninggal setelah dirawat sejak 10 April 2016 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan karena penyakit ginjal. Almarhum Suryadi meninggal dunia pukul 9.20 waktu Indonesia Barat dengan meninggalkan istri Sri Hartati Wulandari dan 3 anak serta 4 cucu. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan hari ini di TPU Tanah Kusir. Semasa hidup, almarhum Suryadi dikenal sosok yang sangat tegas dan sangat peduli dengan pendidikan. Almarhum lahir 13 April 1939 di Selur, Ngerayun, Ponorogo, Jawa Timur. Bapak itu orang yang sangat tegas, orang yang sangat care kepada orang lain, dan orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Jadi, apa istilahnya, utama sekali untuk beliau itu ada pendidikan. Kemudian kita harus membantu orang sebisa mungkin kita bantu. Jadi beliau itu orang yang kalau membantu tuh istilahnya nggak hitungan. Kadang-kadang orang yang tidak terlalu kenal pun kalau beliau bisa bantu, insya Allah akan dibantu.